Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel TV-nya, pada kesempatan pagi ini kita akan masak sarden yang pedas dan tidak anyir. Nah, ini bahan-bahannya. Bumbunya yang pertama ini cabai rawit, kemudian tomat, kunyit dan bawang putih. Nah, ini sardennya kita pakai apa ya? ABC ini. Selanjutnya diproses. Nah, ini bumbu-bumbu tadi ditumis. Ini sampai wangi. Ya, selanjutnya masukkan sarden. Mantap. Cepat aduk-aduk. Pelan-pelan karena sampai sardennya hancur. Wangi banget nih. Jadi lapar, tambahkan sedikit garam, garam secukupnya saja ya, tergantung selera. Kemudian ini gula, merah pedas. Ya, nih sudah mateng. Kita angkat ya, teman-teman. Nih. Nyem-nyem-nyem, mantap nih dagingnya. Ini teman-teman untuk menambah gurih lagi supaya tidak anjirnya enggak ini, ditambah dengan bawang goreng. Ya. Makasih teman-teman, silakan untuk like dan subscribe channel saya. Juga jangan lupa di-share ya. Karena subscribe itu gratis, teman-teman.